Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Andre Taulani dalam sekilas berita tonggar-tonggar karet. Ya, berita kali ini datang dari BMKG tentang peringatan musim hujan yang telah tiba. Maka dari itu, kami ingin memperingatkan kepada Anda agar sedia payung sebelum hujan. Jangan lupa perhatikan rumah Anda jika terjadi kebocoran pada atap rumah Anda. Pastikan Anda memiliki ember. Panci. Ataupun piring. Untuk menampung air. Dan jangan lupa pula untuk menjaga nampan. Ya. Untuk menjaga suhu Anda agar tetap lembab, Anda bisa menggunakan payung. Kemanapun Anda bepergian. Selanjutnya, apabila terjadi kebocoran di dalam rumah Anda, maka jangan lupa Anda memakai kipas. Supaya Anda tetap terasa dingin. Apabila Anda lapar, jangan lupa Anda untuk memakan ceret. Ceret sih. Nah, seperti Anda lihat, biasanya musim hujan itu udara menjadi dingin. Apabila Anda ingin tidur malam, jangan lupa Anda setiap selalu sediakan topi penghangat ya. Karena ini bisa menghangatkan Anda ketika Anda tidur. Dan jangan lupa, supaya Anda tidur nyenyak, Anda harus memakai... Habis. Lu gangguin aja, gue lagi anchor nih. Lah, kan gue bagian ini ilustrasinya. Ilustrasinya gak ada yang bener. Udah, lu mah gak cocok jadi anchor. Angker lu mah ya. Baru? Gue baru. Nih, kalau baca berita tuh ngambil yang pen. Dasar udik. Ini gak dicopotin dulu lagi mereknya. Iya, biar ketahuan gue beli baru. Gue gak apa-apa. Gini, baca berita. Saudara, berhati-hatilah mengisi BBM. Saudara, berhati-hatilah mengisi BBM. Kalau kendaraan yang Anda isi, bukan BBM campuran. Saudara, berhati-hatilah mengisi BBM. Saudara, berhati-hatilah mengisi BBM. Kalau kendaraan yang Anda isi, bukan BBM campuran.